Selamat datang ke episod Smash Pop Unbox terbaru. Okey, dalam episod ini saya membuka kotakkan semua-semua benda yang berkaitan dengan gadget dan juga teknologi. Okey, tapi kadangkala adalah buka kotak benda-benda yang lain. Okey. Nama saya Jason ataupun Smash Pop. Selamat tahun baru. Sebelum kita membuka kotak untuk episod ini, jom kita lihatkan di sebelah kiri dan juga kanan saya. Sudah saya tambahkan ada cahaya yang bersinar-sinaran, okey, dalam pelbagai warna. Dalam episod ini kita akan cuba warna merah jambu dan juga biru kehijauan. Okey, cuba letak di komen di bawah, beritahu saya okey ke tak warna cahaya macam ni. Okey, dalam episod ini kita akan membuka kotak ataupun membuka plastik, okey, dalam kes ini. Nah, bag-bag daripada Alpaca Gear. Okey, ha, diorang sudah hantarkan beberapa. Alamak, dah hujan ni. Okey, tiba-tiba hujan pula. Ada bunyi hujan sikit. Tak apalah, okey. Ha, kawan-kawan daripada Alpaca Gear ni, diorang sudah hantarkan saya beberapa bag diorang untuk dibuka kotakkan. Jom kita lihatkan bag yang terbesar yang diorang hantarkan dahulu. Ha, bag yang terbesar antara semua-semua yang ada ni, okey, nama dia 7 Messenger, okey. Jom kita lihatkan. Ha, ini sebenarnya bag bahu yang kita boleh bawakan setiap hari, okey. Semasa kita pergi ke sekolah, ke kolej, ke universiti, ke kerja dan sebagainya, sebab dalam bag ni ada ruang yang mencukupi untuk meletakkan laptop 15 inci dan juga banyak-banyak benda lagi kalau nak letak kamera ke apa ke, okey. Jom kita lihatkan design bag 7 Messenger ini, okey. Di depannya ada logo Alpaca, okey. Ha, di bawah pula nampak dia punya bawah ni, ha, ada pula kaki-kaki macam ni supaya bag anda tidak akan tercalar ataupun kena benda-benda kotor ketika anda meletakkan di lantai dan sebagainya, okey. Ha, di belakang ni ada pula tali yang kita boleh selitkan bag ni ke luggage kita orang masa kita pergi melancong, okey. Lepas tu kita boleh tarik je lah, tarik kita punya luggage. Ini pula ikut je luggage kita macam tu. Senang kan? Dia punya tali bahu ini memang berkualiti, nampak? Dia punya apa tali ni lebih tebal daripada bag-bag yang kita pernah lihat sebelum ini. Di sini ada pula zip, poket kecil untuk letak tiket-tiket ke, untuk letak tisu ke, apa-apa je lah yang bersuka. Lepas tu kalis air pula, okey. Ha, kalau nak buka, tolak aje macam ni, tapi masa nak tutup senang je. Klip je menggunakan kuasa magnet. Sekali lagi saya tunjukkan, tarik, tutup. Macam tu, okey. Jom kita lihatkan di dalamnya. Wah. Okey, di dalam bag ni kita boleh lihatkan ada banyak-banyak kocek di depan, di belakang, di dalam, di kiri dan juga di kanan, okey. Biasa cuba letakkan laptop MacBook Air saya yang 13 inci supaya anda boleh nampak perbandingan saiz, okey. Ini dia cara meletakkan MacBook Air 13 inci. Lepas tu kita boleh kuncikan, lepas tu kita boleh tutupkan dan sebagainya, okey. Harga bag ni lebih kurang 800 lebih daripada alpacagear.com, okey. Kalau suka pergilah tengok sana. Jom kita lihatkan bag yang kedua. Okey, bag yang kedua kita nak lihatkan bag bahu untuk membawakan apa kita punya kamera, kita punya botol air dan sebagainya, okey. Wah, nampak dia punya logo Alpaca di sini, okey. Jom kita lihatkan di belakang pula ada juga tali yang macam tadi tu. Lepas tu dia punya tali bahu ini memang selamat sekali. Sebab dia punya bahagian penampal di sini nampak. Wah, ada dua. Alamak. Ada dua lapisan tau. Macam ni, lepas tu macam ni. Woi, memang selamat sekali. Tak ada orang dah boleh apa nak curi benda-benda ataupun nak curi beg anda, okey. Di dalamnya kita boleh lihatkan ada kocek-kocek macam ni. Lepas tu dia juga ada bagi pembahagi yang kita boleh menyesuaikan berdasarkan kehendak kita orang, okey. Sama ada kita nak letak kamera besar ke ataupun benda-benda kecil ke, kita boleh tampalkan pembahagi di sini macam ni. Senang je. Di depan Go Sling Pro ini kan ada bahagian di sini yang mana anda boleh cocokkan dia punya kabel untuk mengecas smartphone-smartphone anda, okey. Abang Jason, harga Go Sling Pro ni berapa?
Ha, hijau. Nak tahu harga? Boleh. Sebenarnya kan beg Gosling Pro ni harga dia lebih kurang RM400 sahaja. Okey. Anda boleh gantungkan beg macam ni, lepas tu kepusingkan ke belakang macam ni. Ah, nampak. Okey, beg yang ketiga kita nak lihatkan, beg yang nipis sekali, okey. Dan nama beg ni Alpha Sling XL. Beg ni sesuai untuk semua-semua yang suka pergi shopping sambil membawa iPad-iPad anda bersama. Okey, jom kita lihatkan. Di belakang ada juga poket dan juga zip yang kalis air. Okey, nampak di dalamnya ada juga benda ni untuk you letak keychain anda. Keychain, kunci anda. Okey. Tarik lepas tu tutup. Di dalamnya ada lagi poket, ada lagi poket, ada lagi ruang. Okey, jom kita cubakan letak iPad 10.5 inci di dalam kocek ini. Okey, ini dia iPad saya 10.5 inci. Saya nak masukkan ke dalam beg ini sekarang. Biar saya tunjukkan. Senang je letak macam ni. Lepas tu boleh kunci lagi. Kan? Itu dia Alpha Sling XL. Okey, harga dia lebih kurang RM400 juga. Amboi, Abang Jason, beg-beg tu semakin kecil, semakin cute. Kan untuk semua yang sukakan beg-beg yang cute dan comel, bolehlah dapatkan beg-beg macam ni. Tapi yang tadi tu bukan yang paling kecil, okey? Ada lagi satu paling kecil sekali sesuai untuk dibawakan ke mamak untuk berjumpa kawan-kawan masa waktu malam, okey? Air Sling Pro. Nampak betapa kecilnya beg ni. Macam dompet kan. Okey, sebenarnya kan beg ni ada ciri yang paling penting, okey. Benda ni menggunakan material yang kalis cala tau. Bukan saja kalis cala. Kalau you nak potong-potong bahagian ni pun boleh, sebab memang tak ada apa-apa yang akan terjadi dengan beg anda. Biar saya cuba sekarang, okey. Gunting, lepas tu saya akan calarkan beg ini sekarang. Nampak? Tak ada apa-apa. Hebat sekali ya. Di belakangnya juga ada tali-tali seperti yang kita lihatkan tadi. Lepas tu ada juga zip di belakang ni untuk benda-benda yang penting seperti dompet dan sebagainya. Kita nak lihatkan dalam ni kita boleh letakkan apa ya. Kecil sekali benda ni. Ada poket kecil di sini. Ada juga benda ni untuk mengkailkan you punya kunci-kunci. Okey. Lepas tu ada pula zip yang tersendiri di sini. Di dalamnya kita boleh letakkan, ada lagi poket-poket kecil di dalam, okey. Ini dia iPad mini saya, okey. Jom kita lihatkan sama ada boleh muat atau tidak. Teng-teng. Nampaknya boleh muat. iPad mini sudah pun masuk. Nampak? Sudah masuk dan juga ada banyak ruang lagi di dalam, okey. Kalau tak silap saya, benda ni harga dia RM300 lebih, okey. Untuk siapa-siapa yang berminat, sila kliklah ke pautan di bawah video ini. Okey, itu saja buka kotak ataupun buka plastik, okey, untuk beg-beg daripada Alpaka Gear. Untuk semua yang suka bawakan iPad, kamera, laptop, MacBook dan sebagainya ketika anda pergi melancong dan juga pergi berjalan-jalan bersama pakwa, makwa dan sebagainya. Okey, itu saja. Sekiranya anda sukakan video gadget-gadget macam ni, kenalah subscribe, kenalah langgan, okey. Yang sudah subscribe, kenalah tekan butang loceng supaya anda dapat notifikasi setiap kali saya uploadkan video baru, okey. Dan juga kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda. Kongsi, share kat satu kampung, okey. Itu saja. Jangan lupa ikutkan saya di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.